آله وصحبه ومن وفى أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalani rutinitas kehidupan kita. Selalu kita awali dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah memberikan kesempatan yang baru, agar kiranya Allah bisa membimbing kita, mengarahkan kita pada hari-hari yang lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Kita bermohon pada Allah setidaknya solat yang telah kita tunaikan maghrib ini beserta amalan sunnahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah sebagai penerimaan terbaik di hari ini. Baik teman-teman sekalian dan pemirsa Akhir TV, untuk hari ini kita akan coba lanjutkan kembali bahasan tematik kita seputar tuntunan Idul Adha dan Haji dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang coba kita lanjutkan dulu dalam bahasan persiapan mengisi awal Dzulhijjah. Kemudian kita akan bagi dua sesi berikutnya. Sesi yang kedua adalah kita akan perkenalkan insyaAllah saudara-saudara kita yang hari ini alhamdulillah telah mengucapkan kalimat syahadat siang tadi dan juga dibimbing oleh beberapa duta besar dari Timur Tengah yang kami tadi sempat komunikasi, tapi saya belum bisa menghadiri karena ada agenda yang lain. Tapi Allah berikan nikmat kepada kita keempatnya, insyaAllah juga bersama Ustadz pembimbing mereka, Ustadz Nababan, bisa hadir malam ini, yang nanti bisa melihat saudaranya yang berada di sini setidaknya, atau anda juga yang berada dimanapun berada bisa kemudian berinteraksi dan mengenali wajah-wajah saudara-saudari baru anda insyaAllah. Kemudian bagian ketiga, kita akan sampaikan beberapa informasi-informasi yang kiranya bisa mempermudah anda untuk mengikuti taklim ini, khususnya yang hadir langsung ke masjid kita ini. Baik nanti ada pembagian buku terkait materi insyaAllah, dan seperti biasa saya minta untuk tidak berebut ya, karena hanya kucing yang berebut. Baik ya, jadi kita nanti insyaAllah akan diberikan satu-satu, dan sekarang sudah ada 1000 eksemplar yang lainnya ditambah dari yang kemarin. Dan nanti juga tidak perlu berebut, karena nanti Kamis depan kalaupun ini belum cukup juga insyaAllah akan diberikan lagi. Dan wajah-wajah yang sudah menerima itu begitu dikenali ya, jadi tidak perlu mengambil lagi. Masjid ini dilengkapi CCTV dan juga para panitia sangat memahami siapa yang telah mengambil ya, insyaAllah itu. Kemudian juga nanti insyaAllah kita telah bergabung dengan beberapa teman-teman Ojek Soleh dan beberapa lingkungan ya, kriteria teman-teman soleh insyaAllah, yang nanti juga akan membantu peserta taklim yang kesulitan transportasi. Nanti akan diberikan kartu khusus yang anda tinggal berikan kepada teman-teman Ojek Soleh, insyaAllah akan diantarkan sampai tujuan selama bisa dijangkau ya. Baik, jadi kalau kayak ke Lampung, ke Bengkulu, nah itu mungkin lain waktu ya. Baik, kita lanjutkan bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang lalu kita telah bahas bersama bahwa ada momentum besar yang hanya terjadi di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, yang ini berlangsung satu tahun sekali, dan isyarat Al-Quran serta petunjuk Nabi SAW seakan memberikan penegasan kepada kita agar setiap muslim yang bisa menjelang ke momentum ini, mereka harus berusaha menyiapkan dengan baik karena tidak mudah mendapatinya. Dan belum tentu bahkan setiap orang yang hadir di momentum itu pun bisa memaksimalkan peluangnya. Jadi anda bisa bayangkan, orang yang mendapatkan 10 hari itu saja belum tentu bisa memaksimalkannya. Maka bagaimana dengan orang yang tidak memiliki peluangnya? Dan yang paling sangat disayangkan, ketika diberikan peluang, dia tidak mengambilnya. Saya sering menegaskan pada kita semua bahwa perhatikan betul kalimat ini ya. Ini isyarat yang dalam dari Al-Quran. Sifat kasih Allah yang melekat padanya dengan nama Ar-Rahman itu, disertai keadilannya, akan selalu memberikan petunjuk pada setiap hamba untuk kembali pada kebaikan sepanjang nyawanya belum sampai ke kerongkongan. Sering saya sampaikan, tidak ada makhluk satupun bernama manusia yang tidak punya kesempatan mendapatkan hidayah. Hanya yang terjadi ketika itu diberikan, dia tidak mau mengambilnya. Itu poinnya. Jadi anda bedakan antara yang diberi hidayah dengan yang tidak mau mengambilnya. Anda diberikan hidayah, anda ambil, anda bahagia. Tapi ada yang diberikan, dia tidak mau mengambilnya. Bahkan sering saya ilustrasikan,
Bagaimana bisa kita bayangkan seburuk-buruknya karakter Fir'aun yang kita ketahui bersama dalam papalan Al-Quran dan sejarah, bukti otentiknya ada ditenggelamkan di lautan, bagaimana hobinya bunuh orang sampai mengaku Tuhan, tapi masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Bahkan dikirimkan dua nabi sekaligus. Bahkan dimintakan untuk berkata yang baik-baik kepadanya supaya dengan kelembutan itu dia sadar. Saya pernah sampaikan pada anda turunan ayat ini, khususnya di Quran surah ke-20 Taha, ayat 43-44 itu. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah Musa dan Harun kepada Fir'aun, dia telah mulai menyimpang. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Tapi mohon ingatkan Fir'aun dengan penuh kelembutan, kata yang halus. Kamu jangan kasar ya. Mungkin dengan kelembutan itu dia mulai sadar, kemudian merasa takut dengan Allah. Jadi anda bisa bayangkan, seorang Fir'aun yang durjana saja, mengaku Tuhan ana rabbukumul a'la, hobinya bunuh orang, yudabdihuna abna'ahum, luar biasa, yudabdihuna abna'akum, ya, wa yastahyuna nisa'akum. Itu luar biasa, bunuh orang. Kemudian mengaku Tuhan, berbuat banyak keburukan. Tapi ini pasti diberikan kesempatan. Cuman sayang dia gak mau ambil. Satu orang, dua nabi. Kita sampai dengan kiamat cuman satu nabi. Gak pernah lihat lagi. Jadi kalau ada orang sekarang tidak seburuk Fir'aun, mohon maaf, kemudian dia mengatakan gak ada kesempatan dapat hidayah, boleh jadi bukan hidayah yang tidak diberikan, andanya yang tidak mengambil. Bisa anda bayangkan, orang paling buruk Fir'aun saja diberikan. Masa anda yang tidak selevel Fir'aun gak diberikan itu semua? Anda gak pernah bunuh orang. Kalaupun mungkin pernah berbuat kesalahan, tidak seburuk Fir'aun. Anda gak pernah mengaku Tuhan. Hobi anda bukan membuat tindakan kriminalitas. Hobi anda tidak sedahsyat Fir'aun. Masa anda diberikan kesempatan gak mau ngambil? Jadi kalau anda diberikan hidayah tidak mau juga mengambilnya, saya katakan mohon maaf, anda jangan bersaing karena anda sudah keduluan. Anda sudah didahului oleh Fir'aun, anda sudah keduluan, kesiangan, kemalaman, kepagian, kesorean. Dan kalau ada yang sudah lebih parah kemudian ditunjukkan oleh Allah, dunianya sengsara, di alam kuburnya tampakkan neraka siang sampai dengan petangnya. Quran surah ke-40, ayat 46-47. Jadi di dunia ditenggelamkan di laut, di alam kuburnya ditampakkan neraka pagi sampai dengan petang, kemudian dihisabnya juga sangat dahsyat, masuk neraka tanpa hisab, semuanya ada, ayatnya ada, keterangannya ada, buktinya sampai sekarang masih ada, dan alokasinya ada, kemudian akibatnya ada. Kalau dengan semua itu belum jelas juga membuat anda untuk berubah, anda perlu keterangan apa lagi? Karena itu, kesempatan ini mesti kita manfaatkan, karena ada tawaran besar di sini. Saya sering katakan, saya nggak peduli apa latar belakang anda, kita punya kesempatan untuk berubah. Karena orang baik di hari ini belum tentu juga baik di masa lalu. Setiap orang baik selalu punya celah untuk berbuat kesalahan di masa lalu. Tapi kebaikan itu menjadikan dia bertobat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sering katakan, orang soleh yang anda anggap baik, menurut Allah belum tentu. Barangkali aibnya ditutup. Nah, aib anda beruntung dibuka sekarang, supaya Allah menutup anda di akhirat nanti. Dibuka untuk anda perbaiki, bukan anda larut di dalamnya. Jadi begitu anda menemukan kesalahan, anda perbaiki itu. Dan jadi lebih baik lagi, karena anda berlomba dengan maut, berlomba dengan kematian. Disitulah Allah tawarkan kemudian tawaran yang sangat indah. Pertama di Quran surah ke-29 ayat 69. Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat 69. Kemudian tawaran taubatnya ada di Quran surah ke-4 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Kisah orang yang pernah mengambil peluang ini, bahkan dia pernah bunuh 100 orang seperti saya kisahkan dulu. Pernah bunuh 100 orang, tindakan kriminalitas tak terlukiskan, kemudian dia manfaatkan peluang ini bertobat, dan dia dijamin masuk surga. Sampai di sini ada hadis yang menguatkan tentang ini. Hadisnya di riwayat Ibnu Majah. Hadis 233, rawinya adalah sahabat Abu Darda. Dan orang ini langsung menjadi inspirasi disebut sebagai orang baik, dalam isyarat yang umum di hadis riwayat Al-Bukhari di Kitabul Ilmi nomor hadis 71, rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya. Kemudian ketika anda mengikuti yang ini, maka anda ini punya peluang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka muncul keterangan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222, triple 2, posisi paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Nah, kalau anda sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang diberikan adalah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dari semua dosa. Quran surah ayat 31. Dan peluang terbesar untuk mendapatkan ini adalah di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 518. Allah
Rawinya sahabat Ibn Abbas Allah, radhiyallahu ta'ala anhumah. Disinilah titik kita kemarin berhenti. Kenapa kita mesti menghadirkan kajian ini? Dasar pemikiran ini yang menghadirkan tawaran kepada kita untuk mendekat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita urutkan dulu. Perhatikan Quran surah ke-29 ayat 69, Al-Ankabut ayat 69, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang serius mau berjuang merubah dirinya untuk lebih dekat dengan kami, berubah jadi lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin Anda jauh, kemarin Anda pernah berbuat salah, wajar, Anda manusia. Makanya disebut insan, disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat, di 43 surah. Di antara makna insan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, terambil dari kata nisyan, akar katanya nasia. Nasia itu lupa. Sedangkan sifat lupa kadang-kadang erat hubungannya dengan kesalahan. Nasia, lupa. Saya lupa, nasitu. Kami lupa, nasina. Dan ketika Quran menyebutkan sifat lupa digandengkan dengan kesalahan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Nasia lupa, akhto'a salah. Ya Allah, mohon jangan hukum kami. Kalau kami pernah lupa dan dengan lupa itu kami salah. Demikian adanya. Anda hafal, ayatnya tidak boleh bergibah. Tapi ketika Anda gibah kan Anda lupa ayatnya. Kalau Anda ingat, Anda enggak akan gibah. Ya kan? Anda tahu berdusta itu dilarang. Wailul lil mukadzibin. Tapi ketika Anda dusta kan Anda lupa ayatnya. Kalau Anda ingat ayatnya, Anda enggak akan berdusta. Koruptor itu tahu bahwa korupsi itu dilarang. Wailul lil mutaffifin. Celaka tangan orang yang curang. Cuman ketika korupsi, dia lupa ayatnya. Kalau dia ingat ayatnya, dia akan lakukan itu. Paham ya? Nah, dalam konteks ini, salah itu bagian dari karakter manusia. Justru dengan kesalahan itu dia bisa berubah. Sehingga itulah kemudian Allah menawarkan, kami berikan jalan ya, agar dia mau kembali. Nah, siapa yang mau mengambil petunjuk untuk kembali itu? Ada lewat matanya. Ada mungkin jalan, tiba-tiba begitu lewat, lihat orang ke masjid. Ini kan orang-orang banyak lewat nih, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Demi Allah saya katakan, dari sekian orang yang lewat, masa nggak ada yang lihat? Dan mudah bagi Allah itu menjadikan Anda lewat di jalan yang lain. Tapi pertanyaannya, kenapa Anda lewat di jalan itu? Kan Anda bisa mengambil jalan yang lain. Sesungguhnya ada anugerah Allah menjadikan Anda lewat di tempat tersebut supaya mata Anda bisa melihat. Jadi ketika Anda menyaksikan sesuatu, ada getaran di jiwa Anda walaupun sedikit. Masya Allah, ke masjid itu tanda cinta Allah pertama bahwa Anda mesti mengambilnya. Saya kapan? Mesti berubah. Dan jangan menghukumi diri sebagai orang yang salah, karena nanti saya tunjukkan banyak kesalahan lebih dalam diperbuat dulu. Dan kita bisa berubah lebih baik dibandingkan itu. Nabi Adam pernah berbuat salah. Dari kesalahan itu diajarkan bagaimana caranya bertobat. Kalau tidak ada kesalahan-kesalahan itu terjadi, kemudian bagaimana kita bisa menuju Allah dalam kebaikan? Allah menciptakan kesalahan bukan kita berbuat salah, bukan. Tapi untuk menunjukkan fitrah kita bahwa kita bisa kembali dari kesalahan jadi lebih baik. Jangan pahami bahwa Allah menciptakan kesalahan supaya Anda berbuat salah, bukan. Tapi untuk menunjukkan bahwa ketika kita hadir dengan nilai kemanusiaan kita berbuat lupa dan salah, ada cara bagi kita untuk kembali. Paham sampai sini? Baik, jadi ini tawarannya. Anda mau berjuang mendekat, kami tunjukkan jalan untuk kembali. Dan demi Allah saya katakan, silakan cek siapapun yang pernah berubah di jalan Allah. Bagaimana rasanya ketika dia kembali? Ada kenikmatan tak terlukiskan, walaupun awalnya tidak mudah untuk mengawalinya. Paham ya? Tayyib. Sekarang lihat, bagaimana jalan untuk kembali? Taubat. Apa artinya taubat? Tidak usah ngarang, taubat itu kembali. Sudah ya? Baik. Apa artinya taubat? Kembali. Baik. Bapak Ibu setelah pulang dari sini mau kemana? Mau tobat, Masya Allah. Luar biasa. Baik. Kadang-kadang. Ya. Baik. Di kata itu harus kita sesuaikan ya dengan konteksnya. Kembali dari sesuatu yang keliru kepada yang benar. Jelas ya? Jadi kalau pernah keliru, kembali pada jalan yang benar, itu disebut dengan taubat. Tapi kalau Anda masuk ke sini jalannya benar, Anda jangan bilang pulang taubat. Ya, berarti ada yang salah di sini sehingga Anda harus kembali. Jelas ya? Baik. Lihat teman-teman, ini jalannya. Saya tidak perlu banyak untuk meluaskan ini dulu, supaya ada bahasan yang lebih spesifik kita bisa dalami. Jadi, ini tawarannya, ini cara taubatnya. Innamat taubatu ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin, thumma yatubuna min qarib. Sungguh, taubat yang diterima oleh Allah itu, maksudnya orang yang pernah berbuat salah ingin kembali kepada Allah, adalah orang-orang yang pernah dia merasa berbuat salah. Dia pernah berbuat salah, satu kesalahan dia perbuat. Yang paling menarik, ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ.
kemudian dia bergegas untuk bertobat kepada Allah. Di sifat tobat itu, kalau Anda pernah melihat dengan mata, tiba-tiba ada sesuatu, Anda ingin mengikuti, segerakan, jangan tunda. Anda dengar orang lain berbuat baik, Anda ada getaran di jiwa, kerjakan. Ada sentuhan di hati, kerjakan, jangan tunda. Di begitu Anda lekas kemudian, menyiapkan diri Anda untuk berubah, ada getaran, Anda kemudian kerjakan, maka itu yang dimaksudkan tobat, yang ditandai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sifatnya disebut oleh Al-Quran, disegerakan. Quran surah ketiga, ayat 133. Paling kanan sebelah atas. Wasari'u. Jadi kalau tobat mesti sara'a, bergegas, cepat. Gak ada jeda. Teman-teman tolong garis bawah ini ya. Bergegas itu dalam bahasa Arab, terkhusus kosakata Al-Quran, itu disebutkan dengan dua setidaknya yang paling populer. Satu sara'a, kedua sa'a. Sa'a. Quran surah ke-62, ayat 9. Untuk besok ikhwah yang laki-laki, kita Jumatan. Posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Fas'au ila dzikrillah. Hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, kalau Anda kemudian disuruh untuk menunaikan salat di hari Jumat, fas'au. Silakan antum cek di terjemahan. Apa artinya? Maka bersegeralah, bergegaslah. Kembalikan ke Ali Imran ayat 133, paling kanan sebelah atas. Wasari'u. Apa terjemahannya? Dan bergegaslah, bersegeralah. Pertanyaannya, kenapa dua kata berbeda diterjemahkan sama? Kenapa dua kata berbeda, terjemahnya sama? Nah ini nanti dalam bahasa Arab, ada namanya satu ilmu membedakan kata-kata yang mirip tapi tidak serupa. Ya, itu kitabnya namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah, karangan Abu Hilal Al-Askari. Ya, Al-Furuq Al-Lughawiyah. Perbedaan-perbedaan kosakata, atau perbedaan-perbedaan bahasa. Karangan Abu Hilal Al-Askari. Abu Hilal Al-Askari. Ini bukunya bagus sekali. Kalau Anda bisa membaca dengan baik, kalau Anda pahami, begitu baca Al-Quran, Masya Allah, Anda bisa memahami dengan sangat detail nantinya. Apa perbedaan antara jalasa dengan qa'ada? Apa perbedaan antara madbis dengan maq'ad? Apa perbedaan dengan ikra, antara ikra dengan utslu? Kenapa wahyu pertama ikra, selanjutnya menjadi utslu? Itu bisa dipahami. Ini bukunya. Dan masih pakai bahasa Arab. Ambil aja dulu. Cari dulu, dapatkan dulu. Ya, kalau bukan Anda yang baca, anak Anda yang bacakan. Masa bapaknya nggak bisa, anaknya dibiarkan nggak bisa juga? Antum nggak bisa, anak antum sekolahkan. Pelajari bahasa Arab. Begitu sudah dia bisa baca bahasa Arab, datangkan. Nah, sini, bapak sudah siapkan kitab, baca. Ah, luar biasa. Lihat sini, sudah ya. Ah, ini, kalau sara'a, itu artinya bergegas tanpa jeda. Segera. Bahkan berpikir pun, Anda tunda. Segerakan. Jangan banyak berpikir. Itu sara'a namanya. Tapi kalau sa'a, is'a, yes'a, is'au, itu artinya bergegas dengan persiapan. Kita diminta Jumatan, ikhwan besok, hari Jumat. Ayo segera, maka bergegaslah Anda ingat Allah. Fas'au ila zikrillah. Tapi fas'au di sana bukan ujung-ujung Anda percepat ke masjid tanpa persiapan, tidak. Khatib naik ke atas mimbar, Masya Allah, Anda bergegas ke masjid. Padahal khatib sudah naik khutbah yang kedua misalnya. Itu tandanya Anda terlambat. Ya, bukan bergegas dalam arti Anda datang tiba-tiba tanpa persiapan. Kalau Jumatnya besok jam 12 lewat 1, misal. 12 lewat 1, maka Anda jam 11 siap-siap. Makanya ada sunnah melekat di situ, mandi dulu. Biar Anda kemudian mandinya, kalau bisa mandi, besar. Setelah itu kenakan pakaian terbaik, kenakan wangian, berangkat di awal waktu, dapatkan keutamaan awal waktu, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan sa'ah. Tapi sara'ah tidak. Bergegas dengan cepat. Anda sadar malam ini banyak salah, jangan tunggu besok untuk tobat. Besok belum tentu hidup. Sama ketika Anda sadar siang hari, jangan tunggu malam. Anda ke kantor, begitu duduk di meja, Anda sadar di meja itu pernah berbuat maksiat, di meja itu Anda tobat. Di meja itu Anda tobat, jangan tunggu Anda malam. Jangan tunggu malam, karena malam belum tentu hidup. Dan Anda pun belum tahu, mungkin Allah menjadikan Anda kembali ke situ supaya Anda bebas dengan tempat itu, tidak ada masalah di akhirat. Karena setiap tempat akan kemudian dihadirkan oleh Allah menjadi saksi bagi Anda semua. Dan kita semuanya. Itu ayatnya banyak di Quran. Ini poinnya. Ini cara tobatnya. Kemudian ini ada orang yang pernah memanfaatkan ini. Saya pernah kisahkan ini kemarin, jadi tidak perlu saya panjangkan lagi. Ya telah bunuh banyak orang dan sebagainya. Lalu diilustrasikan oleh Al-Quran ayat umumnya. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ.
Siapa yang mau berubah mendekat kepada Allah dan Rasulnya, bahkan ia baru keluar rumahnya, belum sempat sampai ke tujuan, tiba-tiba maut datang menjemputnya, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, dan masuk surga dia. Masuk surga dia. Ya, Anda bisa bayangkan, Quran surah keempat, paling kiri sebelah bawah ayat ke-100. Dan yang pernah mengalami ini adalah seorang yang pernah berbuat banyak maksiat, bunuh 100 orang, banyak mabuk, banyak kriminalitas, kemudian dia bertobat. Dia berjalan untuk menuju Majlis Ta'lim, untuk memperbaiki dirinya. Di jalannya, setiap tapaknya dia bertobat kepada Allah. Setiap tapaknya bertobat. Lalu sebelum sampai ke tujuan, di pertengahan dia meninggal. Dikisahkan hanya lebih sejengkal dari perbatasan itu. Meninggal dunia. Ya, maut datang menjemputnya. Maka apa yang terjadi? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ya, pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tobatnya diterima, diampuni dosanya, lebih sejengkal dia punya pahala. Dihitunglah sebagai pahala kebaikan. Beruntung orang ini. Ya, modal sedikit tapi dengan tobatnya menjadikan dosa terampuni, masuk surga dia. Ini. Ya, ini kemudian dilukiskan oleh Nabi sebagai motivasi bagi umatnya. Ada enggak yang mau seperti ini? Maka setiap langkah penuntut ilmu akan dihitung sebagai pahala yang meringankan dia ke surga. Ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh jalan untuk belajar tuntunan agamanya, maka setiap langkahnya dihitung oleh Allah untuk meringankan dia ke surga. Hadis ini disampaikan oleh sahabat Abu Darda ketika merespon seseorang sahabat yang datang dari Madinah ke Syam jalan kaki untuk mendapatkan satu hadis dari Abu Darda. Jadi beliau datang menyampaikan, "Anda ke hajah, punya keperluan?" Kata beliau ini, "Saya mendengar ada satu hadis Nabi yang tidak diketahui oleh sahabat manapun kecuali Anda." Kata Abu Darda, "Anda ke hajah ukhra, enggak punya kebutuhan lain?" "Tidak, faqat al hadis. Saya cuma pengen satu hadis saja." Anda bisa bayangkan ya, orang ini dari Madinah ke Syam. Jaraknya, kalau pakai bis, satu malam, dua hari. Satu hari, dua malam. Satu hari, dua malam. Dia jalan kaki, hanya untuk mendapatkan satu hadis saja. Belum ada bis, belum ada kendaraan seperti sekarang. Hanya untuk mendapatkan satu hadis yang ditemukan oleh sahabat Abu Darda. Maka tuntas dibayar kemudian dengan kalimat tadi. Siapa yang menempuh perjalanan, menyiapkan dirinya untuk mendapatkan pengetahuan, maka Allah akan balas setiap langkahnya untuk meringankan dia ke surga. Anda bayangkan. Jadi kalau orang membunuh 100 orang, punya banyak kesalahan, setiap tapaknya dihitung dengan kebaikan, kemudian dia bertobat, maka bagaimana dengan Anda yang enggak pernah bunuh orang? Yang enggak pernah berbuat keburukan seperti orang tadi. Dia belum sampai ke majelis ilmu, masuk surga. Masa Anda sudah sampai enggak bisa masuk surga? Jadi kalau Anda enggak bisa ke surga, bukan salah Allah, salah Anda. Kenapa enggak diambil tawaran untuk hidayah? Kenapa enggak diambil tawaran untuk tobat? Kenapa enggak diambil tawaran untuk berubah? Jelas ya? Dan yang paling luar biasa, orang ini orang soleh, dekat dengan Allah, luar biasa kedekatannya, bertemu dengan sahabatnya, sama-sama sahabat, jalan kaki menggunakan langkahnya ke Syam dengan jarak pakai bis satu hari dua malam untuk mendapatkan satu hadis. Anda kurang apa lagi? Ustadznya sendirian datang, fasilitasnya lengkap, dia nulis sendiri, dia ngapus sendiri, acaranya live, bukunya dibagiin juga, ada snacknya, ada ojek soleh ngantar Anda kalau nggak punya kendaraan. Keterlaluan kalau Anda belum juga mau berubah. Tidak, minta ampun pada Allah. Nah, ini karena itu orang-orang yang sudah seperti ini baik, dia akan disebut oleh Nabi menjadi orang baik. Al-Bukhari nomor hadis 71, Kitabul Ilmi, riwayat sahabat Abu Hurairah, posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid-din. Siapa yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik oleh Allah, bukan oleh ustaz, bukan oleh si fulan. Kalau saya menyebut Anda baik, orang lain belum tentu kenal Anda. Tapi kalau Allah menyebut Anda baik, maka langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Nah, kalau Anda dijadikan baik, maka Allah pertama kali bukan memberikan dunia. Saya ingin ingatkan, mohon maaf ya. Kalau teman-teman mengalami peningkatan sisi duniawi, saat yang bersamaan belum punya ciri-ciri ini, maka Anda belum baik menurut Allah. Ciri utamanya, yufaqihhu fid-din. Allah akan bimbing ia untuk mulai mau belajar memahami agamanya. Bukan belajar rame ke majlis ilmu, bukan. Memahami agamanya. Jadi kalau Anda kedudukan meningkat saat bersamaan belum paham agama, sholat belum mengerti, belum bisa bedakan yang baik dengan yang benar, itu menurut Allah belum baik. Mau sampai kapan jadi seperti itu? Anda harta bertambah, rumah cukup luas, kendaraan cukup banyak. Saat bersamaan belum mengerti apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditinggalkan, itu pun belum baik. Tapi berita baiknya, di antara sekian hamba Allah yang sibuk di malam ini, cuma Anda pilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak pernah mengundang Anda. Saya enggak tahu juga kebanyakan dari Anda. Siapa yang menggerakkan langkah Anda bisa ke sini? Anda menempuh jalan yang tidak mudah, kadang berdekahkan, kadang tempat mungkin tidak juga tenang untuk Anda. Belum tentu ada kenyamanan. Kalau bukan Allah gerakan, mustahil Anda bisa ke sini. Mustahil. Itu tanda pertama Allah menginginkan Anda berubah jadi orang baik. Dan saya bermohon kepada Allah, semoga siapapun yang hadir, kemudian dia datang dan punya kesempatan menjemput hidayah Allah,
dijadikan oleh Allah di malam ini, setidaknya malam Jumat, sebagai malam terbaik untuk dirinya. Tidak cukup dengan amin, kita belajar dulu. Nah, ini saya turunkan dulu ya, supaya nyambung semuanya. Ketika tawaran direspon, dia bertobat. Nah, tobatnya ini yang melahirkan cinta Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Quran surah kedua ayat 222. Posisi paling kanan di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah mencintai orang tobat. Allah cinta orang tobat. Awas, hati-hati. Perhatikan urutannya. Dia mengambil tawaran Allah, dia bertobat, dia menempuh jalan untuk berubah, caranya dia belajar supaya lebih baik lagi. Kemudian ketika dia bertobat itu, cinta Allah diturunkan. Inna Allah yuhibbut tawabin. Begitu cinta Allah diturunkan, maka persamaan berikutnya, Quran surah 3, ayat 31. Posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian umat Nabi Muhammad, kita semua mengaku serius mencintai Allah, ikuti Nabi. Cara belajar kita kemudian perbaiki, perbaiki, perbaiki. Nah, sekarang perhatikan. Persamaannya, yuhibbukumullah, Allah cintai anda. Persamaan cinta Allah, jika Allah sudah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan ampuni seluruh dosanya. Ampuni seluruh dosanya. Jadi kalau kita buat persamaan dari sini ke sini, yang di sini mengatakan orang taubat dicintai Allah, yang di sini menyebutkan cinta Allah menjadikan semua dosa terampuni. Siapa di antara anda yang tidak ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala? Cinta manusia anda kejar-kejar, cinta anak anda bela-bela. Masa cinta Allah yang menciptakan anda, menciptakan anak anda, memberikan segala kebaikan untuk anda, menyatukan anda dalam kebaikan, tidak anda maksimalkan? Lihat, maka dari situ orang tobat dicintai Allah, yang dicintai Allah diampuni dosa-dosanya. Dan peluang untuk mendapatkan cinta Allah ini bisa didapatkan maksimal di 10 hari pertama di awal Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di ketika kita kerjakan semua amalan, naiklah status amalan menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka peluang ini bisa menghadirkan ampunan dosa seketika. Jadi sangat keterlaluan kalau ada orang diturunkan oleh Allah 10 hari kesempatan, luar biasa, amalan naik dicintai, sholat dicintai, infak dicintai, puasa dicintai, baca Al-Quran dicintai, amalan naik statusnya jadi setingkat dengan jihad, dosanya diampuni, berpeluang masuk surga, kalau meninggal juga luar biasa, nah itu Masya Allah. Dia belum mau ambil juga, keterlaluan. Karena itulah setiap mendekat kepada momentum ini, Nabi mengingatkan kita untuk serius berbekal, jangan sampai meninggalkannya, karena belum tentu mendapatkan di kesempatan berikutnya. Paham sampai sini? Kalau dipahami dengan baik, saya tidak akan mengulang kembali pendahuluan ini. Nanti bila yang baru bergabung, silakan anda ulangi kembali, simak kaitan ayat-ayat ini, korelasinya. Nanti kemudian kita teruskan. Di titik inilah kemarin kita berhenti, bagaimana menyiapkan diri kita untuk ke-10 pertama bulan Dzulhijjah. Kita sudah sampai pada titik mempersiapkan amalan-amalan yang diisyaratkan oleh Nabi. Pertemuan lalu, kita sudah bahas pada persiapan amal soleh. Saya bacakan hadisnya. Nanti kita teruskan pada amal soleh berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis riwayat Ibn Abbas. Semoga Allah meridai kepada beliau dan orang tuanya. Kala beliau menyampaikan, kala Rasulullah SAW, sekali Rasulullah SAW pernah bersabda, yang sudah mendapatkan bukunya halaman kedua, paling kiri, ya, di sebelah bawah, sedikit ke tengah. Lihat kalimatnya, ma min ayyam, tidak akan ditemukan bilangan hari, ala amalu salihu fiha ahabbu ilallahi. Saat amal soleh dikerjakan di hari-hari itu, maka statusnya naik menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Min hadhil ayyamil ashri, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mereka bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah tidak bisa menandingi keutamaan amalan ini yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Beliau mengatakan, dia jawabannya, qala walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah pun tidak bisa menandingi keutamaan amalan ini, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika min syai', kecuali jika ada seseorang berjuang, mohon maaf, dengan jiwanya, dengan hartanya, dan syahid dia di situ, maka itu tingkat tertinggi yang tidak bisa disaingi dengan apapun lagi. Karena itu teman-teman sekalian, ingat betul ya, status hadis ini sahih. Di Al-Bukhari nomor hadis 518, bersanad langsung kepada Nabi,
Dan keterangan terbaiknya, satu, bahwa setiap amalan kita yang kita kerjakan di 10 hari pertama, naik tingkatnya menjadi setara dengan jihad fisabilillah. Yang kedua, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Cinta Allah akan menghadirkan ampunan untuk kita semuanya. Di status amalan naik, cinta Allah didapatkan, ampunan Allah bisa diraih. Dan kunci utamanya adalah al-amalus salih. Saat kita bisa memperbanyak amal salih. Di pertemuan lalu, kita sudah bahas jenis-jenis amal soleh yang disebutkan oleh Al-Quran, yang kita sudah akan tuangkan dalam bentuk menu harian kita untuk kita maksimalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah khususnya. Jelas sampai sini? Masih ingat di pertemuan lalu? Sudah bikin menunya? Ini yang jadi masalah. Saya nerangkan hampir 2 jam, tapi antum nggak aplikasikan itu. Ya, jadi kalau saya sudah sampaikan, antum catat. Nanti pulang ke rumah, antum tuliskan. Belum paham, antum tanyakan. Sehingga apa yang kita sampaikan bisa kita aplikasikan dalam kebaikan. Jelas ya? Halo? Ah, kalau jelas, antum siapkan. Ya, biarkan saya tulis, saya hapus, saya terangkan. Itu nggak ada masalah. Bismillah. Baik, kita mulai ya. Amalan kedua. Saya coba turunkan dulu menu yang kemarin secara cepat. Satu, prinsipnya. Harus agak hati-hati. Bukan hanya ini mungkin akan cepat untuk dihapus. Tapi juga spidolnya akan mulai berkurang tintanya untuk jelas dilihat ya. Baik. Ini kuncinya. Amal saleh. Temuan lalu sudah kita turunkan. Kalau Anda ingin kerjakan amal saleh, naik statusnya menjadi dicintai oleh Allah. Dan naik tingkat pahalanya senilai dengan jihad, berpeluang mendapatkan ampunan Allah. Kata kuncinya, keluarkan amal soleh yang ada dalam Al-Quran supaya kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah turunkan, setiap ingin mencari amal soleh, cara cepatnya cari kalimat iman. Setiap yang bersanding dengan iman, umumnya amal soleh. Bentuknya, satu, sudah kita tuliskan, salat. Silahkan keluarkan semua jenis salat, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Kedua, saya sudah terangkan infak. Silahkan turunkan infak baik yang wajib ataupun yang sunnah. Yang wajib sudah saya tuliskan, sunnah pun sudah saya terangkan. Dan interaksi dengan Al-Quran. Sudah kita bahas. Baik, dan kita berhenti kemarin di satu titik. Kalau Anda saat bersamaan ingin mengerjakan ini semua, sholatnya meningkat, infaknya meningkat, interaksi dengan Al-Quran meningkat, maka rumus nabinya tingkatkan puasa. Puasa, khususnya di 9 hari pertama di awal Dzulhijjah. Kita sampai di sini kemarin. Simpulkan dengan cepat, teman-teman. Tolong fokus ya. Tolong nanti kita mulai pulang ke rumah, antum turunkan. Kalau belum nanti insya Allah saya coba tuliskan supaya tidak ada alasan lagi. Nanti pekan depan antum tinggal dapatkan. Insya Allah saya coba print, saya copy sendiri juga. Nanti saya kira-kira lihat ada berapa teman-teman, nanti tinggal bagikan Anda bawa pulang. Nanti Anda di rumah tinggal nyusun saja. Ya, jadi kalau sudah saya tuliskan, saya printkan, saya copykan, saya bagikan, Anda belum kerjakan juga, saya nggak tahu dengan cara apa lagi saya mesti siapkan. Ya, jadi nanti satu sholat, keluarkan semua jenis sholat fardu dan sholat sunnah, maksimalkan, ya, isi juga dengan tobat nanti dalam setiap sujud kita, dan infak, yang fardu nanti, Quran surah 4 ayat 34, yang sunnah, Quran surah 2 ayat 215, kita maksimalkan, mulai dari sekarang siapkan pekerjaan kita yang sebagian untuk kita infakkan. Jangan lihat pada nilainya, yang penting keikhlasannya, itu poinnya. Kemudian yang ketiga, interaksi dengan Al-Quran, bikin petanya, dari mulai sekedar baca, kemudian tilawah, satu kira'ah, dua tilawah, atau yang ketiga hafalan. Berapa Quran yang mau kita baca? Saya sudah turunkan sampai kalau ingin khatam Quran dalam 10 hari, saya turunkan berapa hari, berapa banyak dibaca dalam sehari. Dan yang kedua, tilawah, memahami isinya. Dan yang ketiga, kemudian mulai menghafalkannya. Walaupun sehari satu ayat, gak ada masalah. Yang penting kita buktikan pada Allah bahwa hari ini kita lebih baik daripada kemarin. Kan satu ayat gak banyak kan? Alif, lam, mim, satu ayat. Dan keterlaluan kalau 10 hari cuma alif lam mim, kan bisa juga yang lainnya. Ya, kemudian kalau Anda ingin kerjakan semua ini lebih banyak, maka rumus nabinya puasa. Dan ini sudah kita bahas di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dari hadis-hadis riwayat Abu Daud,
khususnya nomor hadis 2424. Ya, dari Hunaidah, beliau menyampaikan, lihat, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sementara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang, dari sementara istri-istri Nabi. Jadi yang menyampaikan orang terdekat Nabi, orang yang paling tahu tentang Nabi, pendamping Nabi dalam kehidupan dunia sampai akhiratnya. Mereka mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah. Beliau terbiasa mengerjakan puasa 9 hari di awal Dzulhijjah. Jelas ya? Awas bedakan antara hari ke-9 dengan 9 hari. Karena hari ke-9 hadisnya berbeda. Ingat, saya belum bicara puasa Arafah. Saya baru bicara puasa untuk persiapan memaksimalkan amal soleh. Ya, awas hati-hati ya, saya belum terangkan itu. Jadi jangan disimpulkan. Kalau Anda ingin memaksimalkan ini semua, maka rumusnya Anda mulai puasa dari hari pertama sampai dengan hari ke-9 di bulan Dzulhijjah. Bulan ke-12. Maka dengan puasa, umumnya ini semua akan meningkat. Ini rumus Nabi-Nya. Kalau Anda tidak percaya, silakan. Saya sering katakan, Anda tidak puasa, jangankan sholat sunnah. Sholat fardu terlambat, belum ada rasa. Tapi kalau Anda puasa, jangankan sholat fardu, ketinggalan sunnah, Anda gelisah. Anda tidak puasa, belum tentu Anda infak. Ada orang minta depan mata, belum Anda kasih. Tapi saat Anda puasa, yang enggak kelihatan mata, Anda cari-cari. Makan Anda siapkan. Anda tidak puasa, belum tentu bersentuhan dengan Al-Quran. Status di WA diupdate tiap hari. Status Quran Anda enggak pernah dilihat. Al-Quran Anda cari-cari. Al-Quran nunggu-nunggu Anda enggak dibaca. Silakan dicek. Tapi saat Anda puasa, Allahu Akbar. Cek Ramadan kemarin. Satu orang bisa satu juz dalam sehari dan sebagainya. Ini bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Plus yang paling penting, taubatnya. Karena umumnya orang puasa akan cenderung menahan diri dari maksiat. Dia akan jaga-jaga betul. Dan suasana taubat itu akan terjaga. Begitu ada maksiat, Anda palingkan. Demi Allah saya katakan, Anda sedang puasa, lihat handphone, ada kalimat yang tidak bagus, ada gambar yang tidak menarik, Anda palingkan. Anda tidak puasa, belum tentu. Ada tawaran untuk berdusta, Anda tahan. Karena orang puasa minimal takut batal puasanya. Makanya dia tahan. Ada yang mencela, Anda tahan-tahan. Walqalbi minal ghaidha. Bahkan Anda enggak hafal ayatnya, Anda praktekkan. Orang takwa itu orang bisa menahan amarahnya. Ada yang marah, Anda diam. Teman Anda ajak aja, Anda diam aja. Kenapa enggak balas? Habis maghrib aja. Habis maghrib tuh. Begitu maghrib lupa. Ya. Nah, sekarang kalau ini sudah paham, sebelum ke tanggal 9, ini kan baru tanggal 1 kan? Ke tanggal 9. Ya. Ini hukumnya sunnah. Sangat ditekankan, sunnah muakkadah. Sangat ditekankan. Tidak harus berurutan. Ya. Dan silahkan tunaikan semampu kita. Bisa hari pertama, alhamdulillah. Hari kedua belum bisa, jangan dipaksakan. Ya, tidak harus tekankan sampai 9 hari. Tapi kalau Anda bisa kerjakan 9 hari, ini bagus. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, demikian sampai tanggal 9-nya. Dan tanggal 9 itu sangat spesial. Kalau Anda tidak bisa kerjakan 1-8-nya, maka mohon supaya tidak meninggalkan tanggal 9-nya. Karena ada sesuatu yang sangat penting di sini. Apa itu? Sebelum ke tanggal 9, kita bahas dulu amalan lain yang ada di tanggal 1 sampai dengan menjelang ke Idul Adha-nya. Amalan kedua. Bismillah. Sebentar, yang ini jelas? Saya mohon izin sebentar, apakah saya menerangkan terlalu cepat? Tidak, baik. Mohon izin kalau terlampau agak cepat karena saya sudah membuat kesimpulan ini di pertemuan yang lalu. Ya, dengan cukup dalam menurut saya, tinggal tambahan sedikit untuk Anda menambahkan catatan saja. Hari ini, amalan khusus di luar yang ini, yang ditunjukkan oleh Rasulullah pada 10 hari pertama di awal Dzulhijjah, khusus bagi yang akan berkurban. Saya ulang, khusus bagi yang akan berkurban. Amalan yang ini tadi, itu terbuka umum. Baik yang akan berkurban ataupun yang tidak berkurban. Tapi amalan yang kedua ini hanya dikhususkan bagi yang akan berkurban saja. Jadi bagi yang tidak berkurban tidak tercakup dalam amalan ini. Tapi bagi yang akan berkurban ada amalan besar yang kalau Anda kerjakan, masya Allah, begitu luar biasa ya pahalanya dan begitu dalam maknanya. Baik teman-teman sekalian, akan kita bagi dua bahasan amal yang kedua ini. Bahasan pertama adalah ketentuan dari Nabi-Nya. Dan bahasan yang kedua tentang, mohon maaf, hati-hati, kekeliruan yang terjadi di masyarakat dalam memahami amalan ini, sampai-sampai dibuat buku terjemahan, sampai-sampai menyebar terjemahannya, bahkan ini saya bawakan, dan keliru dalam pemahamannya.
supaya tidak diduga sebagai pendapat saya pribadi, saya langsung bawakan kitab aslinya di Sahih Muslim. Again, dan di sini nanti saya tunjukkan, saya sudah hafalkan, tapi kadang-kadang kalau saya sampaikan suka ada yang menduga saya mengarang sendiri. Jadi saya bawakan bukunya, ini jenisnya, ini warnanya, cetakan tahun 2002 dari Darul Hadis, saya beli tanggal 26 Juli di Kairo tahun 2006. Di belakang Husainiyat, perpustakaannya Darul Hadis di situ di belakang. Harganya 450.000, 9 jilid. Kita bahas setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah ya. Karena kita sudah mulai masuk insyaallah ke waktu Isya. Halo? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman sekalian dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya waktu Indonesia bagian Bekasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita juga. Dengan amalan-amalan sunnahnya insyaallah. Baik, insyaallah kita coba lanjutkan dulu dan berita baiknya alhamdulillah tidak saya duga dan Allah memberikan banyak hal yang tidak kita duga tentunya, yaitu hadirnya juga nanti di antara guru kita Dr. Ramadan Al-Mahdi. Ya, seorang da'i alim yang pernah bersama kita juga, beliau dari Mesir, dan insya Allah bergabung bersama kita malam ini. Nanti di sesi berikutnya dengan para mu'allaf, insya Allah. Dan nanti juga berita baik kedua, saya tekankan lagi di akhir, pekan depan kita pun akan kedatangan tamu, dan saya mungkin akan lebih sibuk untuk jadi penerjemah. Karena beliau seorang alim besar, juga dari Saudi, dan juga beliau Rais Kisbet Tafsir, Ketua Jurusan Tafsir, di Lipia, Jakarta, juga insya Allah akan disertai oleh Duta Besar Saudi Arabia. Ya, mudah-mudahan nanti bisa bergabung bersama kita. Baik, tidak cukup dengan amin, kita undang dulu ya, nanti datang baru kemudian kita maksimalkan. Bismillah, kita teruskan dulu amalan kedua. Setelah kita kumpulkan jenis amal soleh untuk kita maksimalkan khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, terlebih tanggal 1 sampai dengan tanggal 9, maka ada amalan kedua yang juga dipersiapkan dan dimaksimalkan di 1 sampai dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, dikhususkan bagi yang akan berkurban. Jadi bagi anda yang akan berkurban di tahun ini, maka ada amalan khusus yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk dijaga. Apa amalan itu? Saya akan coba langsung merujuk ke hadis Sahih Muslimnya. Terdapat di kitab Sahih Muslim nomor hadis 1977. Baik ya, kita lihat nanti di jilid yang ketujuh syarah Imam An-Nawawi di kitab Kawi. Baik, di halaman 152. Kita lihat. Saya bacakan babnya dulu, kemudian setelah itu kita bacakan hadisnya. Perhatikan teman-teman sekalian, dan saya langsung merujuk pada kitabnya supaya nanti agar lebih terang apa yang saya sampaikan dengan apa yang tertuliskan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu nahyin, bab tentang larangan. Jadi amal soleh ini berupa larangan. Mohon dihadirkan pemahaman pada diri kita bahwa tidak semua amal soleh bentuknya perintah. Salat itu perintah, tapi larangan berbuat dusta itu pun amal soleh. Dia ada bentuknya perintah, ada bentuknya larangan. Perintah disebut dengan amru, baik, larangan disebut dengan nahyun. Amal baik dari perintah disebut dengan ma'ruf, amar buruk yang harus dihindari disebut dengan mungkar. Kalau kita gabungkan, amar perintah pada kebaikan ma'ruf disebut amar ma'ruf, kemudian larangan nahyun pada keburukan mungkar disatukan jadi nahi mungkar. Maka kita satukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf perintah pada kebaikan. Paham? Di situ ada salat, ada bacaan Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tunaikan salat, keluarkan zakat, itu amal ma'ruf. Wa atimul hajja wal umrah. Sempurnakan haji dan umrah, amar ma'ruf. Kutiba alaikumus siyam, amar ma'ruf. Paham? Sampai mau cari masjidnya pun ada di bulak kapal, amal ma'ruf. Posisi paling kanan dekat Dipsos, ya. Baik. Kemudian nahi mungkar, itu yang belum ada masjidnya. Nahi mungkar, larangan dari berbuat kemungkaran, hal yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Dusta, itu mungkar.
Wailul lil mukadzibin, celaka para pendusta. Jadi kalau Anda tidak ingin celaka, jangan berdusta. Kalau Anda mau berdusta, Anda sudah siap dengan kecelakaan. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang curang, jangan curang. Kalau Anda dekat curang, Anda sudah ingin celaka. Kalau tidak ingin celaka, jangan curang. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menggibah. La yashar qaumin qaum, jangan saling celah. Banyak, la taqrabuz zina, jangan dekati zina, itu nahi mungkar. Dan kedua-duanya amal saleh. Dan di Quran dua hal ini diungkapkan dengan kalimat is'al wa la taf'al, kerjakan atau tinggalkan. Di berislam itu sederhana, kerjakan atau tinggalkan. Enggak ada yang ketiga. Silakan antum cek. Kerjakan salat, tinggalkan ghibah. Kerjakan puasa, tinggalkan zina. Kerjakan haji, tinggalkan korupsi. Itu saja. Apa susahnya? Kerjakan, tinggalkan. Paham ya? Baik, nah sekarang bentuk amal saleh yang kedua, dari tadi berbagai urutan yang telah kita ketahui bersama itu amar ma'ruf, sekarang bentuknya nahi mungkar. Bab tentang larangan. Jelas sampai sini? Baik ya. Mohon izin kalau nanti belum sempat saya tuliskan karena papan tulisnya Ba'da Isa jadi menghilang, ya. Baik, nanti kita simak dari sini saja. Semoga Allah ampuni dosa orang yang mendengarkan papan tulis. Baik, kalau memang ada dosa, kalau tidak ya mudah-mudahan jadi pahala ya. Tayyib, nomor hadis 1977. Babun nahyin man dakhala alaihi ashrudzul hijjah. Bab tentang larangan bagi setiap orang yang berpeluang memasuki 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Wa huwa muridu tadhhiyah, sedangkan ia punya keinginan untuk berkorban. Nah, jadi larangan ini hanya berlaku bagi yang akan berkorban. Adapun bagi yang belum barangkali untuk berkorban, maka ini belum berlaku perintahnya. Sekalipun tidak dilarang kalau Anda ingin ikut mengerjakannya. Baik ya? Baik, bismillah. Apa larangannya? An ya'khudha min sya'rihi aw anfarihi syai'a, untuk memotong, ingat, rambut yang melekat pada tubuhnya atau kuku di jemari tangan dan kakinya. Awas, hati-hati, untuk memotong kuku ataupun rambut yang melekat pada tubuh orang yang akan berkurban. Paham? Kita belum baca hadis, ini baru baca babnya. Ingat, kalau pada manusia itu rambut, ya. Baik, kalau mohon izin, ini apa? Alis, bulu atau rambut? Halo? Ah, ini apa? Masa ini kumis? Ini bulu hidung atau rambut hidung? Oh, ingat kalau bulu pada ayam. Ya, bulu ayam, gitu kan? Kemudian bulu bebek dan sebagainya. Kalau manusia itu rambut, ya. Jelas ya? Ini penting saya sampaikan dulu supaya nanti tidak salah menafsirkan. Jelas kan? Halo? Bulu kumis? Baik, bismillah. Baik, kita baca hadisnya. حدثنا ابن أبي عمر المكي حدثنا سفيان عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف يعني سمع سعيد ابن المسيب. Saya langsung ke rawi yang terakhirnya saja. Baik, mendengar dari Sa'id ibn al-Musayyib, seorang tabi'in. Dia tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyib, dan beliau seorang ahli hadis, ahli fiqih, satu di antara 7 fuqaha Madinah. Di kota Nabi itu ada 7 ahli fiqih, di antaranya adalah Sa'id ibn al-Musayyib, ya, rahimahullahu ta'ala. Baik, dan masanya sangat dekat ke masa sahabat, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, dan beliau yang paling paham di antaranya tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya katakan paling paham, berarti bukan hanya hafal, tapi mengerti maksudnya. Ingat, karena ada orang yang hafal hadis tapi tidak memahami isinya. Jadi banyak yang hafal, hafal Quran lebih banyak lagi. Hafal hadis juga banyak, tapi tidak semua yang hafal bisa paham isinya. Karena itu Imam Malik pernah memberikan pesan, ya, Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah menyampaikan, siapapun yang hafal ribuan hadis, bahkan 100 ribu hadis, tapi tidak memahami isinya, maka jangan bicara tentang isi hadis. Khawatirnya keliru. Paham ya? Dan beliau ini punya keutamaan, Sa'id bin al-Musayyib, bahwa beliau ini hafal hadis, hadis Nabi SAW, plus memahami isinya. Satu di antara 7 fuqaha kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nanti saya sampaikan tentang kisahnya, beliau juga akan berikut menjelaskan tentang maknanya. Paham sampai sini? Tayyib. Yahdithu an ummi Salamah, masyaallah. Beliau menyampaikan hadis yang beliau terima dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah. Hindun binti Abi Umayyah nama aslinya. Jelas ya? Di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Hindun binti Umayyah. Punya anak pertama namanya Salamah.
Di beliau sebelumnya menikah dengan seorang bernama Abdullah ibnu Al-Asad, kemudian wafat dalam perang Uhud. Saat wafat itu, setelah masa iddahnya selesai, kemudian dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah membawa 4 orang anak. Anak pertamanya dikenal dengan Salama, maka di sini kemudian disebut dengan Ummu Salama. Jadi kalau ada kunyah nama yang melekat dengan istilah Ummu Salama, Ummu Salama itu nama aslinya Hindun binti Abi Umayyah. Paham sampai sini? Baik, Ummu Salama, ya Ummu Salama. Ada madu namanya Madu Salama. Madu batuk dan pilek namanya Madu Salama. Barangkali terambil dari salah satu ini, ya, untuk mengambil kemuliaan-kemuliaannya. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan tafa'ul. Tafa'ul itu menyebutkan satu nama untuk mengambil kebaikan di dalamnya. Ya, misal antum ambil nama Yusuf untuk anaknya. Kemudian ambil nama Al-Husain, Al-Hasan dengan harapan semua keadaan dirinya bisa meneladani kehidupan nama yang dimaksudkan. Tapi kalau ingin seperti itu, tugas Anda menyiapkan supaya anak Anda jadi demikian. Ini bukan cuma diharapkan, ya harus bersanding dengan ikhtiar. Dulu Imran dengan Hanna itu mengharap punya anak yang cukup dekat dengan Allah. Begitu dikandung, banyak berdoa ibunya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35-nya. Isi paling kecil di pertengahan. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya ketika istrinya Imran, awas hati-hati, ingatlah. Ingat itu artinya diminta momentum itu dihadirkan untuk kita dipraktikkan dalam kehidupan. Ayo praktikkan. Seperti istrinya Imran pernah mengerjakan itu. Dalam kandungan dia bermohon kepada Allah supaya anaknya kemudian dijadikan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Imran. Kita kapan? Bisa teori kita untuk umum di Quran surah ke-7 ayat 189. Paling kiri sebelah atas di ujung ayatnya. Da'awallaha rabbahuma la'in ataitana saliha lanakunana syekhin. Kalau ada istri sedang mengandung, kandungan semakin berat, maka suami istri keduanya itu dianjurkan berdoa kepada Allah untuk mendapatkan anak yang saleh. Paham ya? Jadi, apa yang dilakukan keduanya? Setelah lahir, didoakan kepada Allah. Kemudian diwujudkan dengan memberi nama yang baik. Ayat 36-nya. Kemudian dicarikan guru terbaik yang dekat dengan Allah. Bukan cuma pintar. Yang pintar banyak. Hati-hati, yang saleh belum tentu. Ayat 37-nya, dicarikan Nabi Zakaria. Tempatnya cari yang baik, dibuatkan mihrab. Tempat ada, guru ada, dekat dengan Allah, namanya baik, doanya ada. Semua ikhtiar itu berpadu antara doa dengan ikhtiar, maka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ayat 37-nya, paling kiri sebelah bawah. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَمْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّ. Maka ikhtiar orang tua ini ketika sempurna antara doa, harapan dengan ikhtiar, kami terima semua itu, kami rawat Maryam dan kami perhatikan pertumbuhannya. Sampai rizkinya pun Allah yang berikan. Langsung sini. Jadi kalau teman-teman ingin mengharapkan nama-nama terbaik dalam kehidupan, jangan cuma berdoa dan diberikan nama, tapi Anda siapkan bagaimana anak itu tumbuh menjadi nama yang sesuai dan menyemat dalam dirinya. Jelas ya? Jangan cuma Anda berdoa, ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh, ya Allah. Saya sudah beri nama dia soleh juga, ya Allah. Soleh misalnya kan? Tapi Anda menyiapkan dia supaya dekat dengan Allah. Anda sekolahkan di tempat yang tidak mengajarkan sholat. Anda sekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan Al-Quran. Ya enggak nyambung. Kadang-kadang orang tua kita sudah beri jalan. Kalau nanti anaknya lahir laki-laki, ya ingin soleh, ingin ganteng, ingin tampan, baca surat? Yusuf. Kalau ingin cantik, dekat dengan Allah, baca surat? Nah, yang dimaksud baca ini, kata orang tua dulu, bukan baca sekedar baca. Yang dimaksud, pahami orang tuanya surat Yusuf sebelum anaknya lahir. Bagaimana Nabi Ya'qub merawat Yusuf? Pahami Imran dengan Hannah bagaimana merawat Maryam. Begitu anaknya lahir, rawatlah seperti antum pelajari kisah kedua orang tuanya. Dekati Allahnya, praktekan isinya, itu yang menjadikan anak Anda lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun belum tentu menjadi Maryam ataupun Yusuf, tapi setidaknya kesolehan itu bisa dicapai. Mengerti ya? Ini bukan cuma dibaca. Kalau antum baca, sampai kiamat kurang 2 hari juga gak akan jadi. Ya. Teruskan. Kemudian Ummu Salama sangat saleha dan diantara yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dipersunting oleh Nabi SAW dan menjadi Ummul Mukminin. Ya radhiyallahu ta'ala anha. Perhatikan hadisnya. Saya ingin sampaikan kenapa saya urutkan ini. Hadis ini bersumber dari istri Nabi. Diriwayatkan kemudian sampai ke tabi'in paling kredibel. Ahli hadis. Ahli fiqih. Sangat terkenal kredibilitasnya. Maka tidak ada alasan untuk menolak kesahihannya. Karena itulah status hadis ini sahih. Dicantumkan oleh Imam Muslim. Kemudian dicantumkan dalam kitabnya. Nomor hadis 1977 di bab ke-39. Isi paling kanan sebelah atas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dan menggunakan anna. Intinya beliau ingin menegaskan bahwa ini sangat serius. Saya sudah pernah bahas ini, anna inna itu harfu taukid, huruf yang menguatkan informasi.
Jadi kalau Anda nanti menemukan kalimat dalam bahasa Arab, baik dalam Al-Quran, di hadis, atau Anda sendiri mendengar orang Arab berkata dengan inna anna, itu artinya mereka ingin menegaskan informasi yang disampaikan. Tidak main-main. Baik ya? Bismillah. Qala, beliau bersabda, idza dakhalatil ashru, kalau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sudah akan masuk. Ya, Anda sudah paham nih. Ya, awal Dzulhijjah sudah akan dimulai. Ya, sudah disiapkan, hisab ditetapkan untuk meru'yat, ru'yat sudah dilihat, ternyata Masya Allah. Tiba-tiba diketahui misalnya, ru'yat sudah tampak hilalnya, sudah kelihatan besok awal Dzulhijjah. Diketahui. Hari pertama sudah diketahui. Nah, ini tandanya kita sudah mulai bisa menghitung. Menghitung dari tanggal 1 sampai 10-nya. Maka pesan Nabi-Nya, idza dakhalatil ashru, kalau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sudah diketahui. Awas, kadang-kadang kata idza itu, bila bersambung dengan fi'il madhi, itu maknanya mudhari. Saya ulang, idza. Idza diartikan apabila. Jika setelahnya ada bentuk past tense, fi'il madhi, maka maknanya mudhari. Akan, bukan telah. Sama dengan id, bertemu dengan fi'il mudhari, yang present, maka maknanya berubah, kemudian menjadi madhi, past tense. Awas, itu rumus penting ya. Idza ja'a nasrullah wal fath. Apabila nanti datang pertolongan Allah. Pertolongan Allahnya belum datang. Itu ayat turun kabar gembira tentang penaklukan kota Mekah. Mekahnya belum ditaklukkan, ayatnya turun untuk memberikan kabar gembira. Jadi sebelum ditaklukkan kasih kabar gembira dulu supaya nanti berangkatnya semangat. Ya, coba kalau antum enggak dikabari, mau datang aja ke sini, enggak tahu kalau ustaz adinya ada atau enggak. Tiba-tiba begitu ke sini ke Palembang misalnya. Dibandingkan dengan yang kedua, Masya Allah, ada kabar gembira. Ta'limnya insya Allah, ustadznya hadir, ada tamu yang hadir, disediakan tempat, ada kendaraan, kalau pulang nanti nggak ada, bisa dianterin, kemudian ada fasilitas, bahkan nanti dibuka ada snacknya, Masya Allah. Antum senang nggak? Padahal belum datang. Ya, mana semangatnya? Yang pertama atau yang kedua? Kedua, ya, yang kedua. Baik. Jadi kalau dengan semua itu belum juga semangat, wah itu yang celaka. Teruskan. Idza dakhalatil ashru, kalau kemudian setelah diketahui akan masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya. Wa arada ahadukum an yudhhiya. Awas, hati-hati. Dan ada di antara Anda sekalian berkeinginan, sudah berniat untuk menyembelih, berkurban. Jadi jika diketahui akan datang awal pertama Dzulhijjah 10 hari pertama dan ada di antara kalian akan bermaksud untuk berkorban, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a, maka jangan sedikit pun Anda menyentuh rambut ataupun kuku yang melekat pada tubuhnya sampai nanti hewan kurbannya disembelih. Baik, paham sampai sini? Hebat kalau paham. Belum saya jelaskan, sudah paham. Kan baru saya sebutkan hadisnya. Sudah, kalau begitu saya enggak bacakan syarahnya ya. Baik. Nah, teman-teman sekalian, di sini muncul persoalan. Persoalan pertama, ada terjemahan yang sampai ke kita, kemudian diterjemahkan dan menyebar. Dan terjemahan ini cuma terjadi di Indonesia. Di tempat lain tidak ada. Pertama, penting Anda ketahui bahwa nanti saya akan bikin daurah khusus tentang ilmu hadis. Mudah-mudahan nanti kita ambil waktunya khusus. Nanti saya siapkan bukunya dulu. Kalau sudah ada, saya insya Allah sudah ada sederhana dalam bentuk bagan. Nanti kami terangkan cara cepat memahami hadis. Cuman satu bagan begini, saya sudah rangkumkan. Di Anda saya tinggal tutup, tinggal tunjuk, tinggal tutup. Anda bisa memahami hadis insya Allah. Secara umumnya. Ya kalau ingin detail, ya ambil berapa SKS di kampus. Kan? Tapi nanti saya turunkan dengan lebih singkat. Sampai nanti kita bahas. Mendengar sedikit saja kita bisa mengerti ini hadis palsu. Ini dhaif. Itu ada caranya. Nanti ada beberapa rumus yang bisa kita berikan. Jadi kalau teman-teman tanya, ini hadis bukan yang antum bisa berikan penilaian lebih dini nanti. Oh ini kayaknya dhaif. Ini palsu. Tahu dari mana? Begini. Dan itu bisa dibuktikan nanti. Ada rumusnya. Dan rumusnya bukan saya yang susun. Dari para ulama, para pakar hadis. Nanti kita turunkan. Nah, teman-teman sekalian, ada terjemahan. Yang penting dulu diketahui sebelum keterjemahan bahwa karakter Sahih Muslim itu beda dengan Sahih Al-Bukhari. Juga dengan yang lainnya. Antum penting ketahui setiap imam hadis menuliskan kitab, mereka punya sistematika yang harus Anda pelajari dulu. Jadi kalau mengaji hadis, jangan langsung ke isinya. Antum harus pahami dulu tentang motivasinya, siapa orangnya, kenapa diberi judul demikian, kemudian bagaimana cara membaca kitabnya. Karena ada tanda-tanda khusus di kitab yang beda dengan kitab lain. Termasuk di Sahih Muslim. Kalau Anda menemukan hadis lebih daripada satu, Anda pasti akan dapati bintang di antara turunan hadisnya.
Bintang itulah kalau ada nanti 3 sampai 3 itu menandakan asbabul wurud dari hadis dimaksud. Keterangan kenapa hadis itu tiba. Jadi kalau tidak ada itu hanya keterangan biasa saja yang terkait dengan hadisnya. Di misal, ini bab tentang larangan memotong kuku dan rambut. Di awal bulan Dzulhijjah 10 hari pertama. Ada berapa hadisnya? Imam Muslim akan keluarkan. Apakah cuma 1 hadis? Ada 2 hadis? 3 hadis? Atau lebih daripada 3 hadis? Nanti kalau lebih dari semua itu, apakah ada asbabul wurudnya? Sebab kenapa kalimat itu dimunculkan. Ya, kalau tidak ada sebabnya, maka akan ditetapkan pada ketentuan hadisnya saja. Kalau ada sebabnya, maka memahami hadis ini harus diikat dengan sebabnya. Walaupun nanti maknanya menjadi luas. Tapi tidak keluar dari sebab yang dimaksudkan. Paham? Nah sekarang, saya mau turunkan dulu. Perhatikan teman-teman sekalian. Ini saya ingin ingatkan ya. Ada ringkasan Sahih Muslim. Awas, ringkasan, ikhtisar. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Diberi judul Kitab Kurban, halaman 899. Ini kami menerima langsung selebarannya. Dan saya lekatkan langsung di kitab aslinya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ingat, Syekh Al-Albani tidak keliru. Karena beliau merangkum hadisnya. Yang keliru yang menerjemahkannya. Ini kasihan ini kalau nanti salah, Syekh Al-Albani ikut-ikutan. Padahal beliau tidak bisa bahasa Indonesia. Gak percaya silahkan tanyakan sana. Bisa gak Syekh Al-Albani bahasa Indonesia? Ya? Jadi ada Sahih Muslim. Kemudian beliau rangkum supaya orang gak terlampau banyak. Ini ada 5 hadis tentang kurban. Kalau orang baca kelimanya kebanyakan, isinya sama semua. Maka beliau ambil 2, tidak salah kan? Ambil 2, 1 hadis utama, yang kedua untuk menegaskan. Kemudian orang Indonesia karena belum semua bisa bahasa Arab, maka diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, terjemahannya yang jadi persoalan. Saya ingin tunjukkan, ya, di Sahih Muslim, ikhtisar, ringkasan Sahih Muslim, dinisbatkan pada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, tapi saya ingin tegaskan bahwa, mohon maaf, khusnudzan saya, ini bukan kesimpulan beliau yang bawahnya. Beliau cuma Arabnya saja. Ya, jadi karena beliau enggak bisa bahasa Indonesia. Halaman 899 Kitab Kurban. Perhatikan, bab. Apabila 10 hari pertama telah tiba dan seorang di antara kalian bermaksud hendak berkurban, maka janganlah dia mengambil bulu dan kuku binatang kurbannya. Kelihatan bedanya? Baik. Jadi yang satu menyebutkan tentang orang ya, yang satu menyebutkan tentang binatangnya atau hewannya. Baik, jadi dari mana kemudian kita bandingkan tahu ini benarnya apakah kuku binatang, rambut pada manusia, atau bulu pada hewan? Dari mana mengetahui benarnya? Sementara tadi saya terjemahkan dari kitab aslinya dengan terjemahan orangnya. Sementara terjemahan ini menunjuk kepada hewannya. Dari mana kita bisa mengetahui tentang ini semua? Baik, mari kita lihat teman-teman sekalian. Nanti kalau saya bacakan yang bisa ditangkap, Anda langsung bisa paham. Tapi kalau saya rumuskan beberapa rumus bahasa, tolong bisa kreatif membayangkan ya. Karena sekali lagi, papan tulisnya hilang. Ya. Bismillah. Halo, mana ini? Baik, saya tunjukkan dulu ya. Baik, pertama, saya ambil bintang 3 dulu. Ya, bintang 3, posisi paling kiri sebelah bawah. Ini yang menunjukkan sebab wurudnya. Kenapa kalimat ini muncul. Supaya bisa kita memahami dengan baik. Nanti saya lihat syarah Imam An-Nawawinya. Jadi saya tidak akan menjelaskan sendiri. Ini hadisnya, asbabul wurudnya, syarah Imam An-Nawawinya. Siapa saya di hadapan Imam An-Nawawi? Jadi kalau Imam An-Nawawi memberikan pendapat, saya memberikan pendapat, pendapat saya bertentangan dengan Imam An-Nawawi, ambil Imam An-Nawawi. Jelas ya? Karena saya tidak ada apa-apa dibandingkan dengan beliau. Kecuali nanti, kalau pendapat beliau bertentangan dengan ahli fikih yang lainnya. Kalau lebih sikoh daripada beliau, kita nanti bisa lihat mana yang paling rajih. Sebagai adab pada para ulama kita. Jelas ya? بسم الله الرحمن الرحيم حدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا أبو أسامة مدين حدثنا محمد بن عمر حدثنا عمر بن مسلم ابن عمر الليثي قال ini kisahnya. Jadi dari Ammar al-Layfi ya, beliau menyampaikan kunna fil hammam qabil al-adha. Kami itu sedang di hammam, di toilet, kamar mandi dekat-dekat adha. Kalau dekat-dekat adha ya berarti sekitaran tanggal 9 lah. Ya, 8, 9. Karena Idul Adha-nya kan tanggal 10 kan? Baik. Kemudian teruskan. Fattala fihi nasun. Maka orang di kamar mandi itu mulai berhias. Ya, merapikan. Siap-siap untuk persiapan esok harinya Adha. Masya Allah. Rapikan macam-macam dan sebagainya. Ini mungkin yang dimaksudkan toilet umum ya. Kan sudah ada toilet umum itu. Ya, kalau mohon maaf ya. Kan belum seperti zaman kita sekarang. Lebih agak kelihatan rapi. Jangankan yang sekarang, 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, kan suka ada toilet umum kan? Di daerah-daerah, di kampung-kampung kan?
dimasuk sama-sama kan, dan sebagainya, dan sebagian ditutup masing-masing. Faqala ba'du ahli al-hammam. Nah, maka terjadilah kemudian peristiwa yang mendapatkan respon dari sebagian orang yang ada di toilet itu, di kamar mandi umum itu. Inna Sa'id bin al-Musayyab rakra'u hadha aw yanha anhu. Sa'id bin al-Musayyab enggak suka dengan yang seperti ini. Jadi terjadi di kamar mandi umum itu, orang-orang berhias itu ada yang cukur kumis, ada yang sebagian merapikan, ada yang dipotong-potong. Hewannya enggak masuk. Enggak ada hewan masuk kamar mandi umum, ya kan? Enggak ada kerjaan bawa sapi ke dalam, ya kan? Atau misalnya bawa kambing ke dalam. Orangnya di orang sebelum adha dia berhias, fatpala, tala itu ada yang berhias, ada yang sisir, ada yang bersihkan, macam-macam. Ya, itu kalimat umum dalam bahasa Arab yang bisa diartikan, bisa artinya berhias diri, bisa cukur, bisa sisir rapi dan sebagainya. Bahkan bisa menggunakan cat. Rambut itu cat itpala. Ya, makanya cat disebut dengan tila. Tila, ya. Dan cat rambut yang paling bagus itu bukan yang hitam. Ya, kayak yang pirang, yang merah dan sebagainya dan seterusnya. Baik kan? Bismillah, teruskan. Falaqitu Sa'id bin al-Musayyib fadzakartu dzalika lah. Tadi, ya. Ketika disampaikan inna Sa'id bin al-Musayyib rakra'u hadza, ini enggak disukai loh. Kata Sa'id bin al-Musayyib, ini enggak benar, sayang kalau dipotong. Jangan potong kuku. Ya, jangan cukur sebagian dari rambut. Ini kata Sa'id bin al-Musayyib, karena beliau jadi rujukan fikih pada saat itu, ini amalan yang tidak disukai. Maksudnya kalau Anda ingin berkorban, jangan potong sampai hewannya disembelih baru potong. Jelas ya? Nah, kemudian karena penasaran, datanglah mereka kepada Sa'id bin al-Musayyib rahimahullahu taala untuk menyampaikan peristiwa itu. Faqala, maka beliau menjawab, yabna akhi, aduh anak saudaraku. Nah, ini kalimat-kalimat keakraban. Yabna akhi, yabna ummi, ya, yabna ammi, yabna abi dan seterusnya. Jelas ya? Tayyib. Hadza haditsun qad nusiya wa turika. Inilah hadis yang banyak dilupakan sehingga amalannya ditinggalkan. Jadi ada hadis yang menyampaikan satu amalan supaya menjelang Idul Adha itu jangan potong kuku, jangan potong rambut yang melekat pada diri yang akan berkorban sampai hewannya disembelih dulu. Nah, banyak orang sekarang sudah lupa dengan hadis ini sehingga dia menampilkan tampilan-tampilan keindahan yang dia rasa indah tanpa sadar dia menghilangkan satu sunnah yang banyak pahala di situ. Maka kata beliau, hadza haditsun qad nusiya wa turika. Ini hadis sayang sekali, banyak dilupakan orang sehingga amalnya pun banyak ditinggalkan. Ternyata teman-teman sekalian, itu keterangan hadis dimaksud bukan sekedar mohon izin hanya menampilkan amalan sunnah, tapi nanti kita akan lihat. Kita akan lihat ternyata dalam setiap helai rambut yang tidak dipotong itu, dalam setiap kuku yang tidak dipotong itu ada satu tebusan yang luar biasa indahnya. Nanti kita akan bahas itu semua. Kita lanjutkan dulu. Kemudian langsunglah beliau mengatakan hadisnya, haddatsani Ummu Salamah, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyampaikan, lihat kalimatnya, telah menyampaikan haddatsatni, telah menyampaikan langsung kepada Ummu Salamah, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau sudah menyebutkan Ummu Salamah, kalimat istri Nabi enggak disebutkan lagi. Tapi beliau ingin menekankan, "Hei, sayang kalau kalian potong. Ini enggak bagus, sunnah satu hilang." Telah menyampaikan pada saya, Ummu Salamah itu langsung istri Nabi loh. Jadi kalau antum tanya informasi, saya sampaikan begini. Bu, Pak, ini dari istri Nabi loh ya. Dengan kalimat yang kedua, sahabat menyampaikan. Lihat kalimat pertama, ini dari istri Nabi ya. Yang kedua, sahabat menyampaikan. Menurut Anda, mana yang paling melekat dalam benak kita? Mendengar istri Nabi atau sahabat? Istri Nabi. Beliau ini menegaskan, istri Nabi aja menyampaikan ini. Masa Anda yang bukan istri Nabi menjauhinya? Istri Nabi aja menyampaikan informasi. Masa Anda gak mau dengar? Paham ya? Nanti padanannya hadis Ummu Habibah di At-Tirmidzi nomor hadis 414 tentang salat sunnah yang 12 rakaat itu, Bu. Ya, lihat kalimatnya. Man shalla isnatain asyrata rakaatan, siapa yang salat sunnah 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, konsisten mengelilingi salat fardunya siang sampai dengan malamnya, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum dhuhur, rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah dhuhur, rakaataini ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, rakaataini ba'da isya, 2 rakaat setelah isya, rakaataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat. Buniyalahu bihinna baitun fil jannah. Maka orang yang konsisten mengerjakan itu selama hidupnya akan dibangunkan baginya satu rumah di surga. Poin yang indah bukan ini. Ini keterangan Nabi harus dilaksanakan. Ya, sunnah hukumnya mengikat kepada kita, bila bisa kita maksimalkannya. Tapi yang indah kalimatnya, perhatikan. Ketika mendengar kalimat itu, apa kata Ummu Habibah? Kata beliau, lihat bima makna. Laqad azamtu nafsi an la atrukaha tula hayati. Saya bertekad tidak akan pernah saya tinggalkan sholat-sholat itu selama hidup saya.
Sejak saya mendengar itu dari Nabi, saya bertekad pada diri saya tidak akan pernah meninggalkannya selama hidupnya. Anda bayangkan, ini dari istri Nabi. Beliau istri Nabi, dekat dengan Nabi, keluarga Nabi, di dunia bersama Nabi, di akhirat bersama Nabi, surganya tinggi-tinggi. Kemudian ketika itu disampaikan kepada para sahabat, beliau menyampaikan langsung, saya tidak akan meninggalkannya selama hidup saya. Maka apa kata sahabat yang mendengar? Kata mereka pun, kami pun tidak akan pernah meninggalkannya selama hidup kami. Anda bayangkan, sahabat Nabi mendengar tadi mengatakan kami tidak akan tinggalkan. Istri Nabi mengatakan kami tidak akan tinggalkan. Mereka dekat dengan Nabi, paling dekat ke surga, makan bersama Nabi insya Allah, bandingkan dengan kita. Ayo ibu-ibu di belakang, istri Nabi juga bukan. Tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, antum sahabat Nabi juga bukan. Belum tentu dekat ke Nabi, surga belum jelas. Disampaikan kalimat itu, kita sesungguhnya lebih berhak untuk mengatakan kita akan berusaha lebih untuk bisa memaksimalkannya. Istri Nabi mengerjakan, masa kita enggak? Sahabat Nabi mengerjakan, masa kita enggak? Jelas ya? Nah sekarang, ketika dikatakan istri Nabi menyampaikan ini, minimal kita harus punya respon yang positif untuk bisa mendengarkannya. Maka kata beliau, Zawjun Nabi SAW, qalat, sudah menyampaikan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, bimana hadis Mu'ad an Muhammad ibn Ammar, menyampaikan hadis yang tadi. Di hadis tadi itu disampaikan, untuk menunjuk sunnah, agar saat masuk awal Dzulhijjah, orang yang akan berkorban tidak memotong rambut yang melekat pada tubuhnya, baik misal laki-laki, baik itu kumisnya, dan bulu rambut di ketiaknya, sampai juga dengan seluruhnya, tahan sampai dengan penyembelihan hewan korbannya. Termasuk tidak memotong kuku yang melekat pada dirinya. Paham sampai sini? Jadi ini asbabul wurudnya, bila ada keterangan kemudian dalam terjemahan ini, maka yang pertama kita bisa tepis ini tidak tepat. Karena bertentangan langsung dengan sababul wurudnya hadis dan penjelasan itu dari Ibnul Musayyab. Antum siapa di hadapan Ibnul Musayyab? Paham? Baik, yang kedua, teman-teman sekalian, yang penting Anda ketahui, bahwa, awas, hati-hati, beda antara bulu dengan rambut. Hadis tadi menyebutkan rambut, pada hewan disebutnya bulu. Makanya dhamirnya menunjuk kepada orang, bukan kepada hewan. Dhamir itu kata gantinya, lihat kalimatnya, saya bacakan lagi ya. Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhahya. Jika di antara Anda akan ada yang berkurban. Hewannya enggak disebutkan. Jika satu di antara Anda akan berkurban, fala yamassa, maka dia jangan menyentuh. Kata gantinya huwa ya'udu ila hu yudhi. Hewan enggak disebutkan. Bagaimana bisa Anda menerjemahkan jangan potong hewannya sementara sebelumnya kalimat hewan enggak disebutkan? Kalau Nabi menyebutkan begini misal, jika ada ingin orang saat masuk awal Dzulhijjah, jika ada di antara Anda yang akan memotong hewan kurban. Di sini cuma disebutkan, jika ada di antara Anda yang akan berkurban, hewan enggak disebutkan. Dan kalimat kata gantinya jelas menunjuk kepada orang, kata ganti dhamirnya menunjuk kepada orang, bukan pada hewannya. Sebab dalam bahasa Arab, jika Anda ingin menjadikan kata ganti kembali pada kalimat sebelumnya, maka subjeknya atau objeknya harus disebutkan dulu. Kalimat sebelumnya. Dan ini yang disebutkan orang, bukan hewan. Karena itu kata ganti kembali kepada orangnya. Paham sampai sini? Dibayangkan aja dulu ya, karena papan tulisnya masih belum ada juga. Ya? Baik. Yang ketiga, dari sisi logika, ini dalil jelas. Kemudian dari bahasa Arab juga keliru. Ketiga, logika. Perhatikan, dari segi logika, maaf, tidak ada korelasinya antum motongin kuku sapi. Kuku hewan mau dipotong seperti apa? Mohon izin, gak ada kerjaan antum. Begitu mau potong kuku hewannya, wah tendang antum semua itu. Ya, jadi gak ada kerjaan untuk motongin kuku kambing, kuku hewan, dan sebagainya. Ini tidak pada tempatnya Nabi menyampaikan Anda supaya jangan potong kuku hewan dan sebagainya. Paham seperti ini? Bisa dimengerti? Nah, kalau sudah dimengerti, jadi ini amalan yang kedua khusus bagi orang yang akan berkorban di Idul Adha, maka mohon dengan sangat disiapkan nanti supaya dalam proses itu semua tidak dulu mencukur atau memotong rambut dan kuku yang melekat pada tubuhnya. Paham seperti ini? Sekarang pertanyaannya, apa hikmah di balik itu semua? Dan turunan soalnya, Ustaz, saya belum ada niat, tapi di tengah-tengah ada rizki. Begitu hari kelima, saya beli hewan kurban. Kapan berlakunya larangan ini? Apakah sejak itu berlaku? Atau saya dua hari sebelum Idul Adha sudah beli hewan? Apakah larangan itu berlaku? Dan apakah hikmah dari situ tetap berlaku untuk saya? Nah, itu kita bahas di pekan yang akan datang. Ya? Baik, ya, sebagai informasi nanti. Tapi sebelumnya, insya Allah nanti akan dibagikan buku, ya. Nanti ada 1000 eksemplar dan papan tulis datang, gitu. Itu yang luar biasa, ya. Malam ini memang agak aneh, ya. Baik. Alhamdulillah.
Baik, jazakumullah khair. Ya, enggak apa-apa, Pak. Baik. Silakan. Kita cari pahala dulu, Mas. Yang penting terpasang dulu. Mau ditulis atau enggak itu urusan yang lain. Ya Allah, bismillah. Baik. Mirsa, dimanapun Anda berada, kita sudah bahas sebagian dari tuntunan amal saleh terkait dengan Idul Adha. Jadi kita simpulkan bahwa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ada sunnah yang melekat pada orang-orang yang akan berkurban. Terkhusus Nabi berpesan agar tidak memotong terlebih dahulu kuku dan rambut yang melekat pada tubuh sampai kemudian hewan kurbannya disembelih. Adapun kaitan dengan hikmah itu semua dan juga tentunya hukum-hukum turunannya, kita insya Allah akan uraikan di kesempatan yang lain sehingga ada jeda bagi kita untuk memahami lebih dalam. Terkhusus bagi Anda pula yang ingin mendapatkan buku tentang materi kita di tuntunan Idul Adha, insya Allah kami coba akan cetak semaksimal mungkin. Dan ini insya Allah sudah juga teman-teman sekalian tidak dijual karena insya Allah sudah ada wakaf dan kami akan bagikan ya insya Allah. Dan untuk yang hadir malam ini kita bagikan 1000. Yang nanti belum dapat, kita bawa 1000 lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Oke? Okay? Ini bagian pertama. Kemudian selanjutnya, sementara kajian kita di malam ini, untuk bahasan ini, kita coba simpan sejenak. Saya ingin menyambung dulu pada segmen yang kedua. Tapi sebelum itu, kami ingin sampaikan dulu kabar gembira pada Bapak Ibu sekalian, bahwa sekali lagi, insya Allah, kita ada program-program yang menyiapkan kaderisasi untuk bisa menjadi, ini yang paling penting, da'i-da'i muslim di masa depan. Yang terdekat insya Allah kami akan seleksi, itu terbuka untuk sedunia, dan nanti juga ada yang bergabung dari beberapa negara untuk program ini. Tapi mohon maaf, kita batasi itu untuk 20 orang. Ya, nanti ada beberapa yang sudah confirm, kita siapkan. Di akhir bulan ini akan diumumkan pengumumannya, nanti akan dimulai bulan Oktober selama 3 bulan, Oktober, November, Desember. 3 bulan kami langsung nanti yang akan mengasuh itu semua dan tepatnya di sekitaran sini dan kita tanggung insya Allah dari mulai tempat tinggalnya, dari mulai juga kebutuhan-kebutuhan akomodasi dan sebagainya. Nanti kita kabari kemudian. Untuk sementara kita akan coba undang dulu.
dengan akhlak yang sangat mulia. Yang jadi masalah, mohon izin ya, antum yang sudah berislam, kenapa tidak bisa menampilkan akhlak yang mulia bagi kalangan teman-teman antum? Karena yang susah itu bukan menjadikan orang lain dekat dengan